Poco-poco buat semuanya, dari anak kecil sehingga lansia bisa melakukan ini, dan dengan gerakannya juga cukup mudah soal menurut saya. Selain fisik kita bugar, gerakan poco-poco ini juga menurunkan risiko terkena demensia. Juga kita semakin banyak berteman, sosialisasi semakin luas, tidak hanya dari satu kalangan saja, dan terutama kita semakin gembira, bahagia. Sangat-sangat menyenangkan, karena ada semua digerakkan tangan, terus kita memakai pikiran kita, menghafal semuanya gerakan yang ada. Ternyata olahraga sangat membantu untuk melawan pikun. Saya akan share ke teman-teman, dan terutama di kampus saya, untuk melakukan kegiatan poco-poco 1 minggu 2 kali.